Saudara, jumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Manokwari, Papua Barat mendatangi sentra Gakumdu, Bawaslu, Kabupaten Manokwari. Sempat terjadi adu mulut antara KPPS dan pihak Bawaslu. Adu mulut tak terhindarkan, saudara, saat para petugas KPPS melayangkan protes kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari. Mereka berpendapat rekomendasi pemungutan suara ulang yang dikeluarkan oleh Bawaslu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebelumnya, Ketua KPU Manokwari menyatakan siap menjalankan rekomendasi Bawaslu terkait pemungutan suara ulang di 7 TPS. Sampaikan juga bahwa dari hasil koordinasi kami dengan Bawaslu, tugas KPPS itu permintaan dari Bawaslu sendiri bahwa mereka harus diberhentikan. Kita harus rekrut KPPS yang baru. Itu yang kami panggil, kami klarifikasi, menyampaikan.